Siapa nih yang suka memasak dan cari ide-ide jualan? Yuk bantu subscribe and share video. Kali ini akan review beberapa tutorial memasak. Semoga yang subscribe sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan memasak beberapa menu hotdog. Yang pertama, resep nasi hotdog. Bahannya diantaranya 300 gram nasi, 1 sendok makan minyak wijen, 1,5 sendok garam, 1/8 sasa, MSG 2 lembar nori dibelah menjadi 2, 6 lembar keju, 3 buah sosis, 1 butir telur, 60 gram sasa tepung, bumbu serbaguna, 60 gram breadcrumb, kemudian sasa saus sambal. Kemudian digoreng seperti ini ya. Wow, yummy. Kemudian yang kedua, kita bikin spaghetti hotdog. Di antaranya bahan-bahannya 150 gram atau 4 kecil sosis hotdog, 200 gram 1/4 cangkir, bisa juga ya. Kemudian tomat pasta, 2 siung bawang putih, 1 sendok makan cuka anggur merah, 10 gram atau 1/2 sendok makan madu, 1 sendok teh oregano kering, 1 sendok teh kemangi kering, 1/4 sendok teh lada hitam, 15 gram atau 1 sendok makan mentega, kemudian 175 gram spaghetti, garam untuk merebus pasta tentunya, dan 15 gram atau 1/2 cangkir bawang goreng renyah, 20 gram atau 1/4 cangkir roti panko kasar, dan 15 gram atau 1 sendok makan mentega, 1 sendok mustard Inggris, sejumput garam laut kasar, dan segenggam parsley segar tentunya ya. Kemudian dipasak seperti ini teman-teman. Masya Allah, enak banget, yummy. Tapi banyak banget ya bahan-bahannya ya kalau spaghetti ini. Terus kita juga akan beberapa menu lainnya, yaitu telur dadar hotdog gulung ya, yang ini ya. Bahan-bahannya diantaranya ada 13 bahan daging, 4 hotdog kecil bahan mentah, 1/4 cangkir jagung, 1/2 paprika merah, 1 daun bawang, 8 telur besar, bumbunya yaitu diantaranya 1 saus pedas, 1 mayones Jepang, 1 saus tomat, 1 sawi, 1 saus tonkatsu, dan rempah 1/4 sendok teh garam, minyak dan cuka itu 1 minyak netral, bahan cairnya itu 2 sendok makan air ya. Nah, ini ada beberapa juga hotdog dengan beberapa varian rasa ya, dari mulai keju, kemudian ditambah telur, sosis. Ini juga udah enak banget ya teman-teman. Bisa jadi ide jualan ataupun bikin di rumah ya. Bahagiakan keluarga kita dengan menu-menu makanan yang enak tentunya. Masya Allah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. See you di video selanjutnya ya. Makasih udah nonton dan subscribe channel ini.